Masih-masih, sebelum memulai video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya ya. Halo teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa ya, awas kalau enggak. Selamat menonton! Di video sebelumnya, Kentung merasa kesepian karena teman-temannya pada mulai sibuk untuk bekerja. Kentung pun mencari Patani dengan niat untuk membantu dia bekerja. Namun pada akhirnya Kentung malah membuat Patani marah karena merusak pekerjaan Patani. Wah, akhirnya kamu pulang, Dek. Iya kak, maaf, tadi aku jalan-jalan sebentar. Oh, ya udah, cepat masuk, di luar dingin tau. Mama udah tidur ya kak? Oh, mama kayaknya nggak pulang deh. Loh, emangnya mama kemana? Katanya sih ada urusan penting. Yaudah, kakak mau lanjut tidur dulu, besok kerjaan numpuk nih. Oh, oke, aku juga besok punya kerjaan. Wah, di mana aku? Apaan itu? Aku adalah Jin Alele. Bang, aku di sini. Eh? Oh, maafkan aku, Tuan. Hah? Tuan? Lu siapa? Kok aneh begitu? Nggak ada kaki lagi. Ya, perkenalkan. Saya adalah Jin Alele. Saya akan mengabulkan permintaan Tuanku. Hah? Boleh minta apapun nih? Iya, Tuanku. Seserius? Iya, Tuanku. Aku sudah berutang karena telah diselamatkan dari botol kecap. Oh, jadi yang tadi botol kecap? Kok warnanya hijau ya? Ya, soalnya sudah berlumut. Oh iya, yang penting boleh minta apapun kan? Aku mau minta uang. Gampang, alele, bim, salabim, jadi uang, prok. Lebih banyak, aku mau lebih banyak. Baik, Tuan. Alele, bim, salabim, jadi uang, prok. Wah, aku kaya raya. Wah, aku gak perlu bertani lagi kalau begini. Aku akan beli rumah yang besar. Oh ya Jin, aku mau minta lagi. Silakan Tuanku. Aku mau minta cewek yang cantik untuk pasangan hidupku. Baik Tuanku. Mana Jin? Di sini Tuanku. Mana? Di depanmu. Karena kamu yang telah menyelamatkan aku, mulai sekarang aku sudah sah menjadi istri kamu. Run. Mau kemana suamiku? Jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Hei, bangun kak. Jauh-jauh. Kakak di mana nih? Ya di rumah lah, dari tadi teriak gak jelas. Ternyata mimpi. Wah, cuaca yang bagus. Hari ini hari panen aku. Akhirnya, semoga hasilnya bisa memuaskan. Dek, kakak berangkat dulu. Iya. Wah, akhirnya. Ya, walaupun ada yang bolong sih. Gara-gara kentung nih, tapi ya udahlah. Ya, pagi betul nih orang datang. Yo, aku datang untuk menagih hutang. Bukan untuk mengajak perang, hanya untuk menagih hutang. Yo. Ya, ini juga baru mau panen, bang. Kan harus aku petik dulu. Habis itu aku jual, baru bisa bayar. Aduh, lama benar kau nih. Kerja tuh cepat dikin apa? Hah, kau tahu banyak orang yang dipecat tuh gara-gara kerjanya lama. Ya, aku kan gak kerja sama orang, bang. Iya juga ya. Ya udah, pokoknya cepet lah kau kerja sana. Ya enggak gara abang ngajak ngobrol di sini. Ya udah, menjauh dikit aku. Bodoh amat lah.
Yaudah bang, aku pergi dulu. Hah, mau pergi kemana kau? Pasti mau kabur kan? Kau jangan macam-macam ya. Nah, itu jurus Jackie Chan. Tahu kau? Ya, siapa yang mau kabur bang? Kan aku mau pergi jual nih tomat. Kalau nggak aku jual, gimana aku bisa dapat duit? Oh, iya ya. Yaudah, cepet dikit kau jual sana. Habis kau jual, kan dapat uang. Jangan lupa kau bayar utang kau. Yaudah, abang tunggu di sini aja. Nanti habis jual, aku langsung ke sini lagi. Eh, nggak usah. Besok aja aku ke sini lagi. Ada urusan, aku sibuk nih. Elah, bisa sibuk juga tuh orang. Eh, pokoknya aku segera jual nih tomat. Mumpung masih segar. Halo, kok? Oh iya iya, halo, ada apa oh? Mau beli makanan? Atau minuman semua ada oh? Bukan kok, aku kesini mau jual tomat aku. Oh, udah panen oh? Ya kok, berapa harga tomat sekarang kok? Hayo, kalau harga harus lihat barang dulu oh. Kalau barang bagus, aku pasti kasih harga yang good oh. Oh iya kok, tentu. Ini, cek aja. Jadi gimana kok? Ini kualitas tomat memang bagus loh. Merah melona oh. Kamu ini memang good lah oh. Jadi petani. Ya jadi harganya berapa kok? Aku kasih 3 per WL loh. Wah serius kok? Iya loh, sudah aku bilang oh. Kualitas good, harga pasti good loh. Wah makasih kok, makasih. Kali lagi makasih kok. Iya iya, sama-sama oh. Yaudah aku pergi dulu kok. Eh tunggu. Ada apa lagi kok? Kenapa kamu gak sekalian beli bibit lagi oh? Koko hari ini dapat bibit yang kualitas good oh. Boleh deh sekalian. Eh bos, tumben datang sini. Iya, aku cuma mau ngecek. Kerja kamu yang bagus. Eh iya dong. Bagus. Oh iya bos, nanti THR ada kan? THR? Iya bos, THR. Pengawal, apa itu THR? Iya bos, karena sebentar lagi sudah mau hari raya, jadi bos wajib memberikan THR. Hah, maksudnya ngasih uang itu? Iya bos. Kamu tenang aja. Kalau masa apa tadi? THR bos. Hah, THR. Itu soal yang mudah. Kalau kerja kamu selalu memuaskan, jangankan hari raya, tiap hari ku kasih kamu THR. Wah, serius bos? Iya, tenang aja, sultan ini. Mantap. Tapi kan bos, kemarin katanya mau hemat. Oh iya, hemat ya. Nah jadi deh, tunggu raya aja. Maaf, THR-nya untuk hari raya aja ya. Punya saya ada kan bos? Apanya? Ya THR bos. Katanya harus hemat poy. Ya kalau THR kan aku juga mau bos. Iya katanya tadi harus hemat. Jadi aku sendiri aja yang dikasih THR. Ya kalau THR harus adil lah. Kan sama-sama kerja. Ya kan aku lebih bekerja keras di sini. Aku yang paling berjasa jaga bos 24 jam. Aku yang paling berjasa kerja panas-panasan. Aku. Udah, nggak ada THR tahun ini. Gara-gara lu kan PP, aku jadi nggak dapat THR. Eh, kok gara-gara gue? Kan lu sendiri ngajak ribut duluan. Ya iyalah, gara-gara lu. Gue nggak mau tahu, lu harus tanggung jawab. Eh, kok gue? Kan salah lu sendiri. Emangnya apa salahnya gue minta THR? Pokoknya lu harus tanggung jawab. Gue nggak mau. Eh, ada apa ini? Dia belum monyet. Oke teman-teman, mungkin video part 52-nya sampai segini dulu coy. Ya, gue minta maaf kalau videonya itu lama banget gue nggak update teman-teman. Jadi gue baru bisa update sekarang dan ya semoga lo enjoy dengan video ini. Oh ya, untuk video giveaway-nya bakal gue umumin di next video. Tenang aja coy, gue video giveaway gue nggak bakal berbulan-bulan. So, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.